Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten Kebo Irang. Sini kita mau unboxing ada beberapa paket. Ada 4 buah paket. Kita akan unboxing ini semua lalu kita pasang di Kebo Irang. Oke. Jangan ketinggalan, lanjut terus di videonya. Oke, paket pertama kita unboxing. Ini adalah bearing comsteer bambu mereknya Frito. Oke, kita buka dulu aja lah biar nggak salah. Oh, mereknya Frito. Ya. Faito for Kawasaki Ninja 150. Berarti PNP sih, kalau kemarin sudah ngechat di tokonya katanya PNP untuk dipakai di Ninja juga. Oke, lanjut paket yang kedua. Nah, seperti apa ini sih, kardus kosong. Kita singkirkan dulu. Ini adalah busa rem. Ini mau gua modif lah untuk pasang di congkelan underbone biar sepatu nggak blesek. Kalau ini apa? Hand grip buat motor. Ya, buat motor, masa buat apa? Yang ke selanjutnya, yang ketiga, ini ada kalau nggak salah sih borgol socks ya, gorilla. Oh ya, betul, udah ada kayaknya gorilla borgol shock gorilla. Ini akan kita pasang, kita buka dulu lah penasaran. Ternyata besar juga. Oh, seperti ini yang namanya borgol sok itu. Lihat bahannya sih kayaknya bukan besi ya, aluminium nih, kayaknya aluminium foil ini. Beli aluminium foil satu roll, dilebur, dicetak jadi begini. Kalau di YouTube sih jadi beginilah. Modelnya namanya Gorilla. Ntar kita pasang di Kebo Irang. Oke, lanjut yang paling panjang paketnya. Kosong, ini spakbor samping. Spakbor samping. Apa namanya? Penuh rantai. Ini ada spakbor apa ini? Oke, kita buka ini. Ini case chain, kodenya kalau ada yang mau cari ya, buat Ninja RR. New apa old kayaknya sama. Lalu ada lagi seal shock. Terus damper chain pedal. Tapi kayaknya kurang gede deh. Ini koin. Koin buat yang di body itu hilang satu sama ini. Oke. Oke, guys, paling gitu aja unboxing kali ini. Ada
beberapa part-part yang udah dibeli buat Kebo Ireng. Saksikan terus Kebo Ireng yang akan semakin menjadi Kebo Ireng yang ganteng. Oke, gitu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.